kan itu pas meninggal perempuan, saya antar ke daerah Jawa. Waktu itu sampai di perjalanan di Pantura. Pak Rohimin. Iya, Pak. Mulai hari ini, kamu saya pindahkan ke bagian pengantar jenazah. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Itu cewek ngapain malam-malam berdiri di pinggir jalan? Pak Ledi, berhenti dulu aja, Pak. Entah kenapa-napa lagi itu, Pak. Berhenti ya? Tadi ngeliat kan ada orang di sini ya? Iya, saya lihat. Perempuan. Ya, saya juga lihat kok. Jangan-jangan... Tadi udah takut. Enggak. Iya, tadi cewek malam-malam berdiri pinggir jalan. Siang juga tuh. Laras, kamu kenapa? Semua gara-gara kamu, ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu. Sabar, istighfar. Sabar. Kamu harus dengerin omongan dokter. Mulai sekarang kamu harus banyakin jalan supaya gak mau persahabatan. Dasar kamu pelakor, berebut suami orang. Kamu sabar, jangan langsung marah-marah kayak gini. Tenang dulu dong. Mas, kamu harus ceraikan dia. Enggak mungkin aku ceraiin dia. Dia sebentar lagi akan ngelahirin. Gak tahu malu kamu ya. Udah gak mau dia, udah punya istri. Kamu mesti godain juga. Udah. Laras, kamu kenapa? Sakit, Mas. Ayo kita ke dokter. Ayo. Awas kamu. Aku akan pastikan. Kamu gak akan selamat. Gimana sih? Istri muda suami saya sekarang masih sehat aja. Bahkan pernah bilang sama saya semuanya sudah beres. Perempuan itu sekarang sudah sakit-sakitan. Kamu tenang saja. Gimana saya bisa tenang, Mbak, selama perempuan itu masih ada? Pokoknya, saya ingin Mbak lakukan apa yang saya inginkan. Apa kamu sanggup dengan syarat berikutnya? Kan saya pernah bilang sama Mbak, apapun syaratnya akan saya lakukan, Mbak. Kalau perlu, saya jual rumah saya. Mbak lakukan apa yang saya mau. Syaratnya itu, nyawa dibayar dengan nyawa. Sanggup. Bentar. Ya Bu, ya terus Bu, terus. Ya dikit lagi. Dikit lagi Bu, ya. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Istri Bapak tidak dapat diselamatkan. Laras! Laras! Laras bangun, Laras! Laras! Laras bangun, Laras! Laras!
Tuhan itu sudah meninggal. Mobil itu mendadak mati. Saya terpaksa saya turun, saya dorong, berat. Nggak jalan. Ternyata saya pas belok ke, nengok ke kiri, ke samping, ada yang bantu. Mogok lagi. Em, dorong, Em. Ya, ya, Pak. Yuk. Semudah amat. Pak, coba bertiga, Pak, dorongnya, Pak. Oke. Gak bisa, nih. Nah. Kalian anak muda. Nah, kuat. Ayo. Ayo, Pak. Jangan Laras. Laras. Itu si keranda di belakang itu bunyi terus duduk gitu. Kerandanya goyang-goyang ya? Iya, duduk gitu, kayak goyang-goyang. Pak Werdi, kok berhenti, Pak? Em, dari tadi kan kita tegang melulu nih, kita ngopi aja dulu yuk. Oh, ayo deh, boleh. Kita ngopi aja dulu, biar seger. Iya, Pak. Jangan tinggalin aku di sini. Jangan tinggalin aku di sini. Mana aja. Pak Mufi, saya ke toilet bentar ya. Iya, ya, saya tunggu di sini ya, saya ngopi. Bu, kopi dua, Bu ya. Ah, yang enak, Bu. Bentar ya, Pak. Jangan banyak-banyak gulanya. Bu, tadi teman saya yang di sini pada kemana, Bu? Pak Werdi, berhenti, Pak, saya belum masuk, Pak Werdi, Pak. Siapa yang bilang aku sudah tenang? Aku akan menuntut balas sampai aku tenang. Lepasin.
kita balik ke Jakarta sekarang aja deh. Saya udah dapat abangnya di sini, banyak banget hantu. Iya benar. Yuk, kita balik sekarang. Suami kamu marah nggak kalau kamu kesini? Ih mas, kita kan lagi berduaan. Ngapain sih ngomongin dia? Ya takutnya dia kesini ya. Dia tuh ya, udah miskin, sok kegantengan lagi. Pakai nikah lagi. Ih, udah gitu sekarang istrinya udah meninggal mas. Aku yakin dia pasti minta balikan sama aku. Terus, kamu mau balik lagi sama dia? Ngapain? Terus kamu maunya sama siapa? Aku kan maunya sama mas. Bisa aja yang aku juga maunya sama kamu. Tapi mas, aku tuh lagi sedih banget. Kamu sedih kenapa? Cerita dong, cerita sama aku. Setiap hari aku ditagih utang terus sama tetangga aku mas. Kamu punya utang? Berapa? Bilang aja sama aku. Gak gede sih mas, cuma 500 ribu. 500 ribu? Sayang, aku kira berapa utang kamu? Kalau cuma segitu mah kecil. Sebentar ya. Kalau kurang, kamu minta lagi sama aku. Ya ampun, kamu baik banget sih, mas. Ya iyalah, aku tuh gak mau ngeliat kamu sedih. Pokoknya aku maunya kamu lihat tersenyum, bahagia. Oke? Okay? Makasih ya, mas. Iya, sama-sama. Enak banget sih jadi pacarnya Yanwar. Udah baik, banyak duitnya lagi. Aku kan jadi bisa belanja terus deh. As, kamu ngomong apa? Kamu pacaran sama Yanwar? Teman kerja aku? Kalau iya, iya kenapa mas? Hah? Kamu mau apa? Emangnya kamu doang yang bisa selingkuh mas? Kini dia juga masih banyak yang suka sama aku mas. As, kamu tuh perempuan. Gak pantas kamu bersikap kayak begini. Biarin aja. Cuma Yanwar yang bisa bikin aku bahagia, mas. Kamu bisa apa, mas? Bisa apa, ha? Kamu bawa nih bayi ini nih jauh-jauh dari sini. Aku gak mau anaknya Laras tinggal di sini, mas. Apalagi ngurus dia. Ih. Mas, bayi ini gak bersalah. Lagi pula dia gak punya siapa-siapa lagi selain aku. Pulang, kamu cuma bikin kesel aja, mas. As, Tuti. As. Ya kamu haus ya? Tunggu sebentar ya. Mau bikin susu dulu ya. Rekam. Rekam bikin kamu hidup. Heh, bisik banget sih itu bayi. Aku tahu kamu lagi di sini sekarang. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu meninggal karena takdir. Bukan karena bayi ini. Jadi tolong jangan ganggu.